Dan kita balik lagi sama aku, dan di sini aku nemuin dua cosplayer cantik-cantik nih. Ya, kita tanya-tanya yuk. Aku Wafi dan aku Febi. Febri, dan satu lagi Ica. Ica. Nesa Migo. Pakai nama samaran nama asli. Dimas. Nama aku Awi. Meiro. Umar. Ilmil. Panggil aja Jackie. Nana. Plan Orange. Auri. Kalau aku jadi Akatsuki dari Kankol. Kalau kamu? Hibiki dari Kankol. Shinobu. Nama cosplaynya Zaku. Diana dari Nanatsu no Taiza. Tokitomu Ichiro. Dari Instagram, dari beberapa media sosial, terus juga media-media berita seputar anime, seperti itu. Aku taunya dari kakak kelas. Kalau ke event itu tahu dari teman. Kalau misalnya tujuannya itu ya buat event aja. Ya, foto-foto sama cosplayer sih lebih utama. Cuma kadang-kadang juga beliin buat teman, terus juga apa siapa-siapa gitu. Dari teman sih ngajakin. Ya, udah tahunan juga sih, tahu dari sosmednya juga. Dari dulu. Buat ya belanja merchandise, habis itu ya ketemu teman-teman juga. Ya udah itu doang. Kalau event ini tahu karena emang tiap tahun diadain ya. Buat ketemu teman-teman sama nyari merchandise gitu sama foto. Dari timeline sih. Dari teman. Ya ketemu teman hilaf udah gitu aja makan. Kalau kesah sih enggak ada sih, aman-aman aja. Kalau kesah enggak ada sih. Ya nggak ada sih, ya nggak terlalu, kayak sama aja kayak tahun-tahun yang lalunya. Kalau yang sekarang, kalau yang tahun ini paling ini ya, apa namanya, kayak antriannya padat banget. Kalau bisa dibikinin pre-sale ya tiketnya, jangan OTS. Kayaknya udah nggak ada deh kalau sekarang. Kalau kesannya sih, kalau buat senangnya dulu ya, kalau senangnya kan rame, asik lah gitu, banyak orang. Kesannya kalau minusnya kayaknya sih panas ya, karena ramenya itu jadi panas ya, tapi senang sih. Ya enggak ada sih, sebenarnya enak-enak aja sih. Enggak sih, karena emang ini event gede terus rame juga enggak bisa dikomentarin sih emang. Enggak ada sih. Enggak tahu. Heboh aja sih ini event, gue suka. Kalau aku sendiri sih, kalau kesannya ini udah benar-benar bagus. Kalau mau cosplay ya siap-siap aja. Tapi kalau pesannya itu untuk tiketingnya tuh kalau bisa jangan OTS aja, karena kan ngantri banget tadi di depan. Ya semoga bisa lebih asik lagi, lebih ramai lagi, terus juga barang-barangnya lebih banyak lagi. Soalnya kan takutnya ada yang mau beli nggak bisa gitu. Kalau saran dari aku sih kayaknya buat tiketing ya, soalnya kan kemarin kayaknya ngantrinya panjang, jadi buat tiketing kayaknya bagusnya dikasih yang pre-sale gitu biar gak terlalu panjang ngantrinya. Apa ya? Kurang cosplay sama acara aja di perluas ini, nah, banyak banget. Ya semoga di next event yang selanjutnya bakal lebih bagus eventnya. Udah itu aja paling.